Oke, teman-teman yang memiliki unit Suzuki R3 yang setelah akinya dilepas lalu dipasang lagi karena mungkin tekor, hati-hati pemasangannya, yaitu plus dahulu lalu baru main agar tidak terjadi skring pusatnya atau fuse pusatnya putus. Ini tadi putus, ya ini. Saya sudah tak sambung. Ini tidak kelihatan karena tertutup cover merah. Kalau ini putus, tandanya speedometer tidak on, kelistrikan semua tidak on karena arusnya tidak nyampe. Kunci kontak dimasukkan ke kontak juga immobilizernya tidak berjalan. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda ataupun saudara Anda yang kasusnya hampir sama, yaitu kelistrikan speedometer semuanya mati total, pemasangan gara-gara pemasangan aki doang kayak gini. Sekian, terima kasih.